Halo Mitek Lovers, sekarang kita udah ada di Sindu Kusuma Edu Park, Yogyakarta untuk acara Jamnas 1 Daihatsu Xenia Indonesia Club 2018. Mitek kali ini support di acara Jamnas ini. Untuk tahu lebih banyaknya, yuk kita tanya Ibu Ketuanya. Yuk! Sekarang saya udah ketemu nih sama ketua panitianya. Ini Ibu Ari, ketua panitia dari Jamnas 1 Daihatsu Xenia Indonesia Club. Bu, sebenarnya acaranya ini tuh apa nih? Bentuk dari apa nih untuk komunitas DXIC? DXIC baru ngadain jambore nasional itu baru pertama kali ini. DXIC baru berumur 4 tahun dan kita baru kali ini melaksanakannya, dan Yogyakarta yang dipilih untuk penyelenggaraannya. Untuk menyukseskan dan menyelenggarakan acara ini, kita ada panitia dari pusat sama dari Jogja. Jamnas ini kita menyelenggarakan ada Farm Gates yang udah kita mulai. Dengan diadakannya Jambore Nasional ini, kita mengharap silaturahmi kita semakin akrab, yang tadinya cuma kita say hello lewat FB, komen-komenan. Dari komen itu kita ada Jamnas, yuk datang. Padahal belum pernah ketemu sama sekali. Ketemunya ya di sini nih, di Jamnas ini. Lihat, ini beberapa mobil peserta dari DXIC, kelihatan ini audionya pakai Mbtec Camaro warna hitam dan Mbtec Camaro Fiesta warna orange. Nah, ini juga lebih feminim gayanya. Nah, ini warna orange full. Door trim pakai Mbtec Camaro Fiesta warna orange, dan ini untuk seatnya Camaro Fiesta warna orange. Nah, ini juga nih tampilannya black and white pakai Mbtec Camaro. Lihat nih interiornya keren nih, perpaduan Mbtec Camaro warna hitam, Camaro Fiesta orange. Plafon juga nih dipadukan warna hitam dan Mbtec Camaro Fiesta orange. Nah, ini salah satunya tampilannya terlihat sporty, perpaduan antara warna Mbtec Camaro hitam dan Mbtec Camaro elegant red. Interior dalamnya Mbtec New Superior warna hitam dan merah. Setirnya dilapis juga pakai Mbtec New Superior warna hitam dan merah. Di headrestnya nih ada bantal. Plafonnya juga dilapisi Mbtec New Superior merah.
Nah, itu tadi keseruan dan kemeriahan dari acara Jamnas 1 Daihatsu Xenia Indonesia Club 2018 yang berlangsung di Sindukusuma Edu Park, Yogyakarta tanggal 3-4 November. Jangan lupa like dan subscribe MBTech TV dan sampai jumpa di acara berikutnya.